الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. لقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، marilah sama-sama kita terus berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar maksud yang kita fahami bahwa mendapatkan takwa sebagai bekalan untuk kita bawa untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat dicapai, tidak akan dapat kita laksanakan melainkan dengan kita terus melakukan dan menunaikan segala perintah-perintah Allah, dan pada masa yang sama kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita sebagai mukmin, muslim, muttaqin yang benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita telah pun masuk ke fasa yang terakhir dari bulan Syawal. Sudah lebih dari 20 hari kita meninggalkan Ramadan. Sudah lebih dari 3 minggu kita menyambut Aidul Fitri pada 1 Syawal atau bertepatan pada 17 Julai 2015 yang lalu. Alhamdulillah, kita telah pun diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghidupkan Ramadan selama 29 hari, 29 malam bagi tahun ini dengan penuh jayanya. Kita telah berjaya meningkatkan tahap kualiti Ramadan dengan kita meningkatkan segala amalan-amalan kita. Di samping kita berpuasa menahan diri kita pada siang harinya dari makan dan minum, disusuli dengan ibadah-ibadah yang secara khususnya telah pun ditetapkan kepada kita oleh agama Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan, bermula dengan salat sunat tarawih dan seterusnya kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat-salat sunat yang lain, dengan tilawatul Quran, dengan tadabbur Al-Quran dan berbagai-bagai amalan-amalan yang baik.
yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan kita untuk kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, yang dengan rahmat dan kasih sayang itu selayaknya bagi kita untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambut Aidul Fitri, kita menyambut perayaan fitrah, yakni kita merayakan kejayaan kita, mengembalikan diri kita kepada fitrah. Fitrah bermaksud bersih, suci, sebagaimana yang telah pun ditarifkan oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kita yang keluar dari Ramadan dengan makna fitrah, umpama kita keluar dari Ramadan itu sebagaimana kita dilahirkan semula dalam kehidupan kita di dunia ini. Bermakna kita bersih diri kita daripada sebarang dosa, bebas diri kita daripada sebarang perkara-perkara yang membawakan kita mungkin untuk terus mendapat kemurkaan Allah. Walayadzubillah. Kita percaya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kejayaan ini tidak mungkin dapat dicapai sekiranya ini tidak bermula dengan diri kita, tidak bermula dengan iman kita, kita tidak pupuk iman kita, kita tidak jaga iman kita, kita tidak bajakan iman kita itu, yang kita sedia faham bahawa iman ini sifatnya ialah apa? Ialahnya yazid wa yantus, boleh bertambah dan juga boleh berkurang. Maka Ramadan yang telah berlalu kepada kita, kita tanya diri kita, dalam-dalam kita tanya, bagaimana Ramadan aku yang telah berlalu? Bagaimana pengisian yang telah aku lakukan? Bagaimana amal-amal yang sepatutnya aku tunaikan? Bagaimana dengan perkara-perkara yang sepatutnya aku tinggalkan? Ini kita tanya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita yang bertanya dan kita sendiri yang menjawabnya. Karena kita lebih mengetahui tentang apa yang ada dalam diri kita. Karena kita lebih mengetahui tahap bagaimana kita telah memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan kita yang lalu. Kita telah mendapat fitrah itu. Orang mukmin kata Allah Subhanahu wa taala yang telah beriman kepada Allah, yang bebas dirinya dari dosa, yang melakukan amal-amal yang saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Orang yang beriman kata Allah dan orang yang beramal dengan amal yang saleh kata Allah, bagi mereka itu adalah jannat, syurga Firdaus, sebagai tempat mereka diterima sebagai tetamu. Dan tempat itu Al-Firdaus ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah syurga yang serba mewah. Khalidina fiha, apabila kita telah pun ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Firdaus itu, kita kekal di dalamnya. La yabghuna 'anha hiwala, kita tidak ingin lagi untuk kembali, untuk keluar daripada syurga itu. Kita tidak ingin lagi untuk berpindah ke tempat-tempat yang lain. Karena segala-galanya telah terhidang kepada kita. Segala-galanya telah pun tersedia untuk kita menikmati. Setelah kita berpenat lelah menjaga diri kita dengan penuh sabar, patuh kita kepada perintah Allah, sabar, meninggalkan larangan-larangan Allah, kita sabar, maka hasil daripada kesabaran itu Allah kurniakan kepada kita dengan ganjaran yang begitu besar. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, bayangkan kita akan tampil nantinya di hadapan Allah. Akan sampai satu hari yang kita semuanya akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pada ketika itu tidak ada apa-apa lagi yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apa lagi yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu, melainkan hanya apa? Melainkan amal-amal kita yang saleh.
Bayangkan hari itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari yang tidak lagi bermanfaat kepada kita segala harta benda kita. Milikilah ratusan, jutaan, bilion ringgit sekalipun, ia tidak lagi memberi sebarang manfaat kepada kita pada ketika itu. Walbanun, dan anak-anak kita juga tidak lagi memberi manfaat kepada kita pada ketika itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya mereka yang selamat adalah orang yang datang bertemu dengan Allah, hatinya yang bersih daripada sebarang dosa, hatinya yang bersih daripada sebarang bentuk syirik, hatinya yang bersih daripada sebarang bentuk syakwa sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga terhadap agama Allah, yakni Islam. Bayangkan apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan, kita ditunjukkan dengan amal-amal kita, baik amal itu amal yang saleh ataupun amal yang sebaliknya, maka Allah akan datangkan kepada kita mizan. Allah akan datangkan kepada kita timbangan untuk diangkat setiap amal-amal kita itu, untuk diletak di atas timbangan, sama ada yang di sebelah kanan ataupun yang di sebelah kiri. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, kata Allah, فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ. Masya Allah, subhanallah. Barang siapa yang berat timbangannya, yakni timbangan kebaikannya, thaqulat mawazinu, berat timbangan sebelah kanannya, berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aishatin radiyah, orang ini akan mendapat kehidupan yang diridai selamanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah. Akan tetapi tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, fa amma man khaffat mawazinu, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ, ada pun orang yang ringan timbangan kebaikannya, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, maka tempat duduknya di dalam neraka hawiyah, yang punya api yang menyala-nyala. Diceritakan oleh seorang agamawan daripada Eropah, bagaimana suatu hari beliau dihubungi oleh seorang budak yang berusia 15 tahun daripada United Kingdom, menghubungi dia menyatakan hasrat untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melalui telefon itu budak itu telah melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Budak itu menerima Islam sebagai cara hidup dia, budak ini menerima Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang layak disembah. Budak ini mengakui bahawa Muhammad itu adalah hamba Allah dan pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selang 50 minit tuan-tuan, budak ini menghubungi orang ini melalui email dan menyatakan kepada dia, apa amalan yang boleh aku lakukan sehingga membolehkan aku untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, baru masuk Islam 50 minit sudah bertanya bagaimana amal yang boleh membawa kita kepada syurga Allah. Setiap orang yang beriman kepada Allah harus ada perasaan ini untuk mendapatkan syurga Allah. Cuba kita tanya diri kita, apa matlamat kehidupan kita? Apa jangkaan kita terhadap umur yang Allah nak berikan kepada kita? Adakah kita menjangka umur kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun? Ada orang di Sungai Petani ini, dia bertanya dengan seorang tukang mandi dan tukang urus jenazah. Dia kata yang paling tua yang dia pernah uruskan 110 tahun. Apa jangkaan kita terhadap umur kita? Dan apa matlamat kita? Yang kita sedia melihat rakan-rakan kita, saudara-saudara kita, ahli keluarga kita, yang apabila sampai masa mereka, sampainya ajal mereka, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemana mereka setelah mereka mati? Di mana laluan mereka setelah mereka pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sekarang giliran mereka, dan bagaimana kalau tiba pula giliran kita? Di mana kita yang akan kita dibawa oleh para malaikat pada ketika itu? Bagaimana keadaan barzah kita? Bagaimana keadaan ruang kubur kita?
Adakah kita akan diberikan ruang oleh Allah agar kubur kita dibuka seluas-luasnya madda basari, atau ruang kubur kita akan sempit, dihimpit sehingga yakhtalifu adla'u, sehingga berselisihlah tulang-tulang rusuk kita? Apa matlamat kita? Setelah kita fitrah tuan-tuan, setelah kita suci, setelah kita bersih dengan Ramadan, setelah kita menjadi hamba Allah pada Ramadan, patuh segala-galanya pada Ramadan, Allah tak beri kita makan dan minum, ia bukan haram, tapi Allah larang kita, kita patuh. Bagaimana dengan luar dari Ramadan? Bagaimana kehidupan kita, sehari-harian kita setelah kita keluar dari Ramadan? Di mana ketaatan kita? Di mana kepatuhan kita? Di mana rasa cinta dan kasih kita kepada Allah? Di mana kesanggupan kita untuk kita berada di atas tikar-tikar sejadah sehingga jam 11 malam, 12 malam pada malam-malam Ramadan? Mana kesanggupan kita pada bulan-bulan yang lain? Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita nak jadi orang yang thaqulat mawazin, berat timbangan kita yang di sebelah kanan itu tuan-tuan. Ini harapan kita, ini matlamat kita. Kita nak jadi orang yang apabila kembali kepada Allah, Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, kamu redha dan Allah redha dengan kamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam kalangan hamba-hambaku kata Allah, dan masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. Mudah-mudahan tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan amal-amal kita, mari kita konsistenkan amal-amal kita, mari kita istiqamahkan amal-amal kita yang telah pun kita lakukan sepanjang Ramadan yang lalu. Marilah kita bentuk hidup kita, kita bentuk keluarga kita dengan penuh keberkatan, dengan penuh segala peraturan yang telah pun ditetapkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar dapat menyuburkan keluarga kita dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh. InsyaAllah kita tidak ingin melangkah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala secara bersendirian. Bukan kita saja yang ingin masuk ke dalam syurga Allah, kita nak juga pasangan hidup kita, kita nak juga isteri-isteri kita, kita nak juga anak-anak kita, ibu dan ayah kita, saudara-saudara kita yang lain, jiran-jiran kita yang lain, turut sama dapat melangkah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها فلهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ayat yang ke-25 daripada surah Al-Baqarah. Allah sebut kepada kita, khabarkanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan mereka yang beramal dengan amal yang saleh. Annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bahwa bagi mereka kata Allah, ada syurga-syurga yang mengalir di dalamnya anak-anak sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki, mereka didatangkan dengan hidangan, min samaratin, daripada buah-buahan. Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl, mereka berkata, inilah dulunya buah-buahan yang dulunya kami pernah makan, yang pernah dihidangkan kepada kami. Walaupun hakikatnya hidangan di dalam syurga langsung tidak bertepatan langsung dengan apa yang ada kepada kita di atas muka bumi. Walahum fiha azwajun mutahhara, dan bagi mereka pasangan-pasangan, isteri-isteri mereka yang sentiasa suci bersih. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya itu kekal selama-lamanya.
Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha untuk menjadikan diri kita benar-benar muslim, mukmin, muttaqin yang benar-benar tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama kita mengharapkan segala balasan-balasan yang baik dari Allah, mengharapkan keberkatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati segala kehidupan kita, merahmati segala amal-amal yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum mengakhiri khutbah kita pada tengah hari ini, saya ingin mengumumkan satu perkara kepada tuan-tuan. InsyaAllah pada malam esok pihak surau ingin mengadakan sedikit jamuan sambutan Aidil Fitri bagi meraihkan seluruh warga Tarikh Bandar Perdana dan juga sekitarnya. Jadi tuan-tuan yang hadir pada tengah hari ini, pada petang ini, adalah dijemput seisi keluarga untuk turut sama dalam sesi mahabbah kita pada malam esok bermula daripada jam 8.15 malam sehingga 9.30 malam. Kita melewatkan sedikit solat isyak kita insyaAllah. Jam 9.30 kita akan melakukan azan isyak pada esok hari, hari Sabtu 8.58 insyaAllah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحاج عبد الحليم عصمشة ابن المرحوم سلطان بدريجة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لمسلم.